Puluhan anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit atau APKASINDO Pasar Kalimantan Timur melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Pasar. Aksi damai ini dilakukan imbas anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Tak hanya di wilayah pasar, kegiatan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Menurut pihak APKASINDO, turunnya harga TBS merupakan dampak dari larangan ekspor crude palm oil atau CPO oleh pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim. Syaifullah, silakan dengan laporannya. Ya, bukan sesuatu. Pada Selasa kemarin, puluhan anggota APKASINDO Pasar telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pasar imbas larangan ekspor CPO oleh pemerintah pusat yang berdampak pada anjloknya harga TBS kelapa sawit. Hingga mengakibatkan petani sawit di Kabupaten Pasar mengalami kerugian. Bahkan ada beberapa pabrik kelapa sawit yang menutup pabriknya karena tidak mampu lagi menampung hasil panen petani. Ada beberapa penuntutan yang disampaikan oleh APKASINDO Pasar. Di antaranya yaitu yang pertama menyampaikan aspirasi kepada Bupati Pasar agar melindungi petani sawit akibat imbasnya harga anjloknya harga TBS sawit yang berkisar antara 50 sampai 75% di Kabupaten Pasar. Dari informasi dari APKASINDO kemarin, harga terakhir TBS di Kabupaten Pasar sebesar Rp1.730 untuk per kilogramnya. Sementara harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu lebih dari Rp3.000, yang paling rendahnya lebih dari Rp3.000. Sementara untuk tuntutan keduanya yaitu meminta Presiden melalui Bupati Pasar agar meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan larangan ekspor CPO. Bahkan produk-produk minyak goreng lainnya karena dampaknya langsung ke harga TBS petani sawit. Kemudian yang ketiga, meminta Bupati Pasar untuk mendukung distribusi minyak goreng subsidi, terkhusus Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tuntutan yang keempat yaitu meminta Bupati Pasar agar memerintahkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasar supaya melakukan investigasi ke pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasar dengan tujuan tidak menetapkan secara sepihak harga TBS, namun harus sesuai dengan ketentuan penetapan TBS yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Terakhir, tuntutannya yaitu meminta Bupati Pasar agar supaya mendukung pendirian PKS dan pabrik minyak goreng petani di Kabupaten Pasar. Jika tuntutan kelima tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah maupun maka APKASINDO Pasar tidak menjamin akan ada aksi-aksi lanjutan bahkan lebih banyak lagi menurunkan massa. Ya, sekian rekan saya. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan koordinator aksi APKASINDO Pasar. Selamat berikut tayangannya untuk Anda. Kami tidak akan putus sampai hari ini, sampai kami mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Kami tidak menjamin berikutnya ada aksi lagi di Desember ini. Hari ini aksi damai, mungkin hari besok mungkin ada orasi. Kali ini kita tidak ada. Ada batas waktu Pak diberikan kepada pemerintah daerah Pak? Kalau untuk batas waktu begini, belum kita tetapkan di sini karena kita besok ada audiensi dengan Bupati, yaitu dengan Forum Petani Kelapa Sawit, SPKS, dan APKASINDO. Di situ besok kami akan memberikan tekanan, akan menjelaskan, akan mempresu bahwa ini segera dilaksanakan. Besok ada audiens di kantor Bupati pukul 9. Harga buah berapa Pak sekarang? Harga buah kisaran jauh Pak, 1.050-1.600. Jauh sebelumnya daripada penetapan. Sebelumnya ketika tidak ada larangan ekspor itu kami bisa menjual 3.100. Baru masih 18-20. Ketika muncul larangan itu, makanya kami waktu itu. Jadi ada batas-batasan yang mungkin bisa kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.